tangkai kayak gini paling diambil satu. Ya, dipilih yang lebih gede. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi sekali. Aromanya sedap. Masih bunga aja baunya harum. Sedap sekali. Lihat. Bayangkan, guys. Masih bunga aja baunya harum. Kalau sudah jadi buah panen. Luar biasa. Mantap. Yang sudah jadi baunya lihat ya, coba dicium. Harum sekali. Jadinya paling berapa? 10. Kalau buah semua mungkin ya kecil-kecil. Enggak besar. Tadi harus diseleksi ya. Iya. Mana seleksinya otomatis di Harontok sendiri atau dari kitanya yang seleksi? Biasanya kalau di sini seleksi sendiri. Oh, sendiri dari alam ya. Alam ya, alam ya. Alam. Rontok sendiri. Ini pohonnya cuma segini. Walaupun banyak nanti cuma paling jadi ya sekitar 10. 10 sampai 20. Soalnya nanti batangnya itu kan kecil. Ini harusnya kekuatannya. Seleksi sendiri bisa loh, maksudnya. Iya. Ini kan satu tangkai kayak gini paling diambil satu. Iya, dipilih yang lebih gede, besar ya. Besar. Dan dibuang. Yang bentuknya normal ya. Jos, tenang. Jos. Surganya durian ini di Lolong, Pekalongan. Banyak kan kebun durian. Oke, ayo kita udahin dulu, kita mau ngopi. Di mana mata pohon durian? Pohon durian semua. Lanjut ngopi, kedai apa ini? Istirahat dulu, kita ngopi. Kedai Senandung. Oh, warkop Senandung Rindu. Lewat ini Bu Bos. Oh, lewatnya sini. Warkop Senandung Rindu. Mundur alon-alon, mergorak kelakon. Gas pemandangannya. Saya ikhlasnya ya coklat-coklat pesan coklat ini bisa dilewati mas. Goyang kok. Goyang ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Telat lamar, siap jadi tamu undangan. Lihat ini, Duko Sirukun, Desa Lolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Lokasinya 700 meter dari Lolong Adventure, ambil ke kanan. Dan Google Map-nya nih, map-nya Warkop Jepang, Warkop Senandung Rindu. Menu spesialnya apa, Mbak? Kopi, coklat. Kopi apa? Lalat asem. Kas ini gitu, Pak. Oh, dari Kediri. Dari tadi, Bu. Dari tadi ya. Dari tadi nungguin.